Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat kambing dan para sahabat sekreper dan para sahabat ternak maupun para dulur-dulur yang selalu beternak kambing yang berada di sebangsa dan setanah air. Ya guys, bersama lagi dengan channel Hari Family 12. Tepatnya hari ini tanggal 15 hari ini hari Jumat Kliwon, yang pasarnya berada di Beranggan guys, Beranggan Ngadiluih Kediri, Jawa Timur Kediri. Pasarnya ramai sekali, mulai dari juragan-juragan, dari juragan Jombang, Tulungagung, Blitar, Malang juga ada, sama Kediri. Banyak sekali yang datang hari ini guys ya, domba, kambing-kambing hari ini yang buahnya jenis-jenisnya juga jenis PP maupun jawarandu, ada juga jenis plekon, banyak sekali guys ya. Terlebih dahulu sebelum kita lihat-lihat harganya maupun jenis-jenisnya, saya doakan para sahabat kambing selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan selalu diberikan kesehatan dan dipermudah dalam urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari guys kita lihat-lihat jenis-jenis, harga-harga maupun tinggi badannya. Oh ya guys, di sini ada juga jenis jawarandu warna jerabang, betina-betina, jenis-jenis jawarandu biasa guys ini. Nah, ini yang agak besar ini, yang ada putihnya hamil guys. Hamil 3 bulan TB70 full, sama yang ini. Jenisnya juga jenis jawarandu warna jerabangan, yang ini tidak hamil guys. Yang ini laktasi 2, yang ini juga laktasi 2. Yang hamil harga 2.300.000, yang satunya ini tidak hamil harga 1.500.000. Ini jenis jawarandu warna jerabangan guys. Hari ini harga ini seperti ini agak murah. Harga 2.300.000 hamil, sama tidak ini tidak hamil ini harga 1.500.000. Saya mau datang. Bang Agus juragan dari Ngadiluih baru datang guys. Oh ya guys, ini ada jantan-jantan bakalan-bakalan warna jerabangan ini guys, sangat bagus-bagus ini. Ini jantan-jantan umur sekitar 3-4 bulan sampai 5 bulan guys. Nah, jenisnya juga jenis silangan. Plekon super. Plekon super ini mas? Ini jenisnya jenis plekon super guys. Jantan-jantan TB kurang lebih 60 cm. Ini juga harganya juga agak mahal, yang warna favorit-favorit ini warna jerabangan guys. Ini pemiliknya minta 3.300.000. Oh, 3.400.000 miliknya Pak Lan juragan dari Ngadiluih, 3.400.000 boleh nego jenis plekon super ya ini guys. Peranan jenis plekon super harga 3.400.000. Ya guys, ini ada juga babon jenis jawarandu, yang jangkan juga jenis jawarandu warna jerabangan. Ini babon bawa anak 2 ekor, anaknya warna kepala hitam dan hitam ini. Babon bawa anaknya betina-betina, pemiliknya minta 2 juta. Yang ini anaknya ini, cuma ini minta 2 juta. Jantannya minta 1.600.000 juga jenisnya jawarandu guys. Ini belum well, umur sekitar 6 bulan 7 bulan ini guys. Nah, TB-nya kurang lebih 65 cm, yang ini juga 65 cm, lekul. Babon bawa anak warna jerabangan, anaknya betina-betina minta 2 juta. Hari ini di pasar Beranggan ramai sekali guys, jenis-jenis jawarandu banyak sekali guys, full. Warna jerabangan juga full ini guys, mulai ada yang datang-datang, ada yang pulang juga. Sini miliknya Mas Siap, juragan dari Ngadiluih ini, sama ini jantan-jantan. Jenisnya juga jenis plekon super, warna jerabangan. Nah ini, sangat bagus guys. Ini umur sekitar 4 bulanan, nah, TB 57-an, tinggi badan 57. Ini guys, nah ini harga 3 juta boleh nego.
Ini miliknya Mas Siap, guys. Nah, sangat bagus-bagus ini, guys. Ini harga 3 juta boleh nego. Mas Siap, tempat nomor WA-nya lali emang ora 0857 85 2995. Ini sebenarnya saya itu peternak mimpi, Mas. Bos mimpi dari ini juragan kambing domba. Juragan kambing sama juragan mimpi, guys, ini pas ya. 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 Matur suwun, Mas nggih. Ini sudah ada yang mau pulang. Nah, juragan dari Kota Blitar sudah pada pulang hari Jumat. Guys, ini ada juga babon superan jenis Jawa Randu Super warna jerabang ini, guys. Mas, sing abang ini jalur piro, Mas? 2000. 2000 ya. Nih, guys, ini miliknya Masnya, jenisnya juga jenis Jawa Randu Super. Masnya minta 2 juta, guys. Ini sangat besar. TB kurang lebih 75 cm, guys. Ini. Harga 2000. Ya. Engki nyuwun pinten, Mas? Iki 25, Mas. Oh, guys, ini lowomu, guys, ini juga jenisnya jenis Jawa Randu Super, minta 2.500 yang warna jerabang juga ini, guys. Hari ini warna jerabang-jerabang full. Ya, dan mulai dari jenis Jawa Randu atau jenis Plekon Super juga ada. Nah, ini agak kurus, ini juga jenis Jawa Randu babon-babon. Ini juga babon-babon warna jerabangan. Yang ini minta 2 juta nego. Yang ini minta 2.500. TB-nya rata-rata 80-75 cm, 75 cm sampai 80 cm, kurang lebih itu, guys. Ini ada juga warna jerabang, juga babon, babon agak umur, guys, ini. Ini laktasi 2, tapi agak kurus. Harga murah, guys, 1.600, tapi kurus, guys, ini. Tapi besar, jagrak ini, guys. Harga 1.600 juga boleh nego. Warna jerabangan, full. Guys, ini ada juga cuanting. Mbak, jalur piro niki, Pak? Niki rolas, Mas. Seorang atas gua. Ayu iki beda-beda, Pak, ya. Nah, iki yang itu, guys, warna jerabang. Harga 1.200, guys. Yang jantan itu agak bagus. Yang sing lanang pinten, Mbah? Niki, Mbah. Lanang 18,5. Oh, guys, ini yang lanang kepala merah itu 1.800. Yang ini 1.200. Warnanya juga sangat bagus-bagus, guys. Oke, guys, ini ada juga warna jerabang babon bawa anaknya jantan dan betina indukannya jenis Jawa Randu, guys. Miliknya bapaknya ini, guys. Pak, jaluk piro, Pak? 3,5. Nah, bapaknya jaluk 3,5, guys. Kambingnya yo apik, lanang itu anaknya warna jerabangan, guys. Indukannya masih muda, masih laktasi 2. 3.500 boleh niku, guys, ini 3.500 dapat kambing babon bawana jenis Jawa Randu warna jerabangan. Indukannya laktasi 2, anaknya umur sekitar 4 bulanan, jantan dan betina. Ini ada juga yang gemuk-gemuk lah ini. Nah, ini jenis Jawa Randu, yang ini kepala hitam. Yang jerabangan ki uapi, guys. Betina masih doro. Lan jaluk piro, Pak, iki sing abang ki? 3,5. Iya, guys, ya lowomu ki jaluk 3,5 bapake. Nah, yang kepala hitam juga 13,5. Lowomu gemuk jenis Jawa Randu dan Etawa, silangan Etawa, guys. Nah, ini harganya juga boleh niku. Masih doro, guys, belum babon. Masih doro-doro minta 1.350. Sangat bagus-bagus. Ini sudah dibawa pulang karena hari ini hari Jumat, guys. Ini alamatnya daerah Blitaran. Ini, guys, ini ada juga warna jerabang-jerabangan. Ini jale piro, Pak, loro iki, Pak? Hah? Jale piro loro iki? 5. Di loro pisan di tekok Mas. Betin. Ya gak apa-apa sampean, Mas. Mas iki lho. Kayak bonimen. Ini warnanya abang-abang, guys. Jerabangan, doro-doro. Bapaknya ini sih,
Sesen apa nak? Jurabangan betina-betina doro-doro biasa ini. Ngono lho bos. Doro-doro wapi-api biasa ini. Pemiliknya minta 1.700.000. Cowok cantik-cantik. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Hari Family 12 guys. Ini kita lihat-lihat babon-babon jenis-jenis super-super guys. Ini miliknya Mas Gofur. Ya, jenisnya juga bagus-bagus ini guys. Di depan saya ini ada juga jenis-jenis plekon. Meteng tuwek bos, guys. Pun pajeng. Lah ini alhamdulillah pajeng. Ini sudah laku 3.200 katanya Mas Gofur itu. Juga jenis Jawa Randu Super, jenis Jawa Randu Super atau plekonan guys ya. Ini guys, ini di depan saya ini ada juga jenis plekon. Plekon super ini guys. Mas Gofur minta 3.500 indukan hamil ya, ini juga 3.500 miliknya Mas Gofur. TB kurang lebih 80 cm guys. Ini kurang lebih 80 cm. Dilihat dari kaki-kakinya juga sangat bagus. Masih muda, laktasi 2 guys, masih muda sekali guys. 3.500 dapat plekon super indukan. Ini sangat bagus kalau dipelihara atau diternak, ini pasti anaknya bagus-bagus guys. Kambingnya juga sangat gemuk. Dilihat dari apa tuh lulurnya, dadanya itu juga sangat bagus. 3.500 dapat hamilan buntingan jenis plekon super. Selain itu ada juga kepala hitam jenis sitawa ini juga miliknya Mas Gofur juga, itu juragan itu. Nah, ini Mas Gofur minta 3.500 juga. Jenisnya juga jenis jawaran TB 80 cm, kurang lebih 80 cm. Yang ini enggak ada nih. Ini 75 full ini, tapi enggak ada, tidak ada 80. Harganya 3.500. 1, 2, 3 yang besar-besar ini 3.500 juga miliknya Mas Gofur. Ini tempatnya Mas Gofur ini. Di sini tempatnya kambingnya Mas Gofur di sini guys. Yang ini guys, yang ini harga 3 juta. Ini juga harga 3 juta, juga jenis plekonan ini. Jawa Randu plekonan ala niki. Ini guys, 3 juta. Hamil ini, yang ini hamil juga. Masih muda, laktasi 2 guys. Laktasi 2 harga 3 juta, ada juga harga 3.500. Yang jenis biasa-biasa ini guys. Ini jenis jawa randu ini guys. Nah, ini. Masa ini jalur piro loro iki, Pak? Kira-kira guys, ini 2.200, yang ini 2.150 miliknya Mas Isa. Saudaranya Mas Gofur guys, ini guys. Mantap sekali guys ini. Kalau dibuat peranakan atau dibuat breedingan juga sangat bagus. Babon-babon super seperti ini guys. Selain itu ada juga bakalan-bakalan jantan-jantan yang belum poel-poel guys. Ini juga jenis Jawa Randu biasa tapi agak bagus. Ini sangat mantap-mantap. Mas Isa minta harga 2 jutaan nih, sama ini harga 2 jutaan. Uliniku guys, jantan-jantan belum poel guys, bisa besar lagi, bisa gemuk lagi kalau dipelihara guys. Ini mantap kalau dibuat persiapan Idul Adha guys. Ini jantan-jantan ini. Ini juga miliknya Mas Gofur, minta 2 juta juga. Jenisnya juga jenis Jawa Randu plekonan. Ini warna putih, minta 2 juta. Yang ini minta 2 juta. Ini juga 2 juta. Miliknya Mas Gofur, sangat bagus banget. Ini guys, ada juga yang hamilan. Jenis Jawa Randu, warna putih, ada merahnya itu. Hamil, pemiliknya minta 2.200. Hamilan buntingan 2.200, dapat buntingan seperti ini, laktasi 2. Ini lapaknya Mas Gofur. Mas Gofur, Pak Hari sama Mas Isa. Guys, lapaknya di sini, guys, tempatnya. Kambing super-super tempatnya di sini. Ini ada juga yang ngindong kambing, Mas siap ini lah sudah mau pulang. Nah, tadi yang minta 3 juta boleh nego ini, guys. Ini miliknya Mas Siap, jantan-jantan, guys. Nah, bila ada yang minat cukup hubungi di kolom komentar atau di nomor
WA-nya Mas Siap langsung ke sini orangnya. Orangnya paling ganteng duit Mas ya. Iya guys, waktunya pulang dari pasar Berandan ngadili Kediri guys. Ini guys. Halo. Pasar sudah mulai nampak sepi guys. Perjalanan menuju Kediri Utara Nganjuk guys, ini. Di sini ada juga jenis jawarandu warna jerebang indukannya, indukannya kepala merah anaknya ini guys. Anaknya dua ekor betina-betina guys, kelihatannya betina-betina. Indukannya ini guys, indukannya laktasi 2. Anaknya umur sekitar 3 bulanan. Indukannya jenis jawarandu. Nah, ini harga pemiliknya minta 2.700. 2.700 dapat babon bawa anak 2 ekor.